Hai. Welcome back to my channel YouTube Rizky Desa Putra. Sama gue guys, Rizky. Video kali ini gue pengen cobain mie instan bon cabe. Biasanya kan bon cabe itu kan serbuk. Nah, dia ngeluarin baru guys, mie goreng. Nah, ini dia. Gue pengen nyobain guys. Ini makanan yang lagi hits nih. Di sini bentuknya dia panjang ya. Nggak kayak Indomie ya pada umumnya kan, biasanya kotak dia kan. Oh, dia panjang guys. Nah, di sini beratnya 105 gram. Kalau Indomie lain kalau nggak salah dia 85 gram kalau nggak salah beratnya. Oke, sebelum gue pengen nyoba and review ya, jangan lupa subscribe, dukung terus channel Rizky Desa Putra. Oke, ini kita buka nih, isinya apa aja nih. Mie-nya panjang guys. Mie-nya panjang, tipis lagi, tipis. Teksturnya itu ada cabai-cabainya tuh. Nah, ini dapat minyaknya guys. Ini ada minyaknya. Nah. Oh, dapat ini. Cabainya juga nih level 15, rasa original. Ya iyalah, juga level 15. Dan cabai level 15. Nah, ini dapat serbuknya. Nah, ini minyaknya nih. Tuh. Oke. Dapat ini cabainya, minyaknya sama Indomie. Nah, ini dalam kemasannya, guys. Oke. Nggak sabar, kita langsung aja ya. Pengen nyobain, cicipin. Oke, langsung aja kita masak. Sekarang mie-nya udah jadi, sekarang udah ada di hadapan gue nih guys. Sekarang gue pengen nyobain yang nggak pakai bumbu ya, karena di teksturnya ini udah ada ini ya guys, ada cabai-cabainya nih, tuh udah ada merah-merahnya. Nah, itu pengen nyobain yang nggak pakai bumbu dulu guys. Ini taruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Cobain. Teksturnya di lidah, mie-nya itu apa ya? Agak kasar gitu. Enggak lembut gitu. Beda sama Indomie apa kayak mie Samyang tuh beda ya. Teksturnya beda guys. Dia kayak kurang kenyal-kenyal gitu deh rasanya. Kurang kenyal. Coba kita kasih minyaknya dulu ya.
aromanya kayak ada ini ya, daun jeruk yang digoreng gitu guys. Tapi aromanya kayak ini ya, kayak ini rendang, bumbu rendang guys. Ini 105 gram ya, agak banyak ya daripada Indomie goreng yang pada umumnya tuh. Ini agak banyak guys tuh. Dah. Udah rata. Nah, sekarang gue pengen nyobain minyaknya guys. Bumbu minyaknya nih. Belum dikasih bon cabai level 15 ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Wah mantep guys. Belum dikasih bon cabai level 15, udah pedes. Beuh, rasanya mantep. Coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buh, bener enak, udah pedes guys tanpa kasih bon cabe level 15, udah pedes dan rasanya bener-bener gurih banget nih. Di lidah tuh kayak kita ngerasa makan rendang gitu guys. Coba kita pakai bon level 15. Kita aduk-aduk. Nah, sekarang kita aduk semuanya. Nah, kita cobain pakai bon cabai level 15. Gimana rasanya? Oh, udah keringetan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Beh.
Buh, parah ini mah pedesnya. Kayaknya mie samnya yang kalah deh, Medi. Mie samnya yang kalah pedesnya sama ini. Sumpah. Parah pedesnya. Baru sobat pertama guys, pedes banget. Coba sobat kedua ya. Pas gue dari makan pertama ya, tuh pedesnya langsung nyerang gitu guys, nyerang ke lidah. Wah, langsung terasa banget. Wah, makin lama makin. Bisa keringetan guys. Warnanya merah banget ya. Makin sini makin pas guys. Bah, pat. Bon cabe level 15. Mie instan mie goreng. Wah, maknyos guys. Lo harus nyobain. Biar tahu sensasi rasa pedesnya guys. Lalu komen ya, boleh nyobain. Gimana pedesnya? Kalau menurut gue mah pedesnya, beh, mie samnya kalah. Ini kalau gue kasih nilai nih ya, 8 guys dari 10. Mantap pedesnya, aduh. Oke, udah habis, boleh cobain. Udah review juga. Oke, makasih yang udah komen ya, kita ngasih bang cobain nih goreng bon cabe. Nah, gue udah lakuin nih buat subscriber nih ya, makanya jangan lupa dukung terus channel Rizky Desa Putra ya, dengan subscribe, jangan lupa like, share and comment guys. Oke, see you next video, thank you, bye bye.